dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kembali saya Ika Pernikasari hadir untuk mengabarkan berbagai informasi yang telah kami rangkum dari berbagai lokasi. Nah, langsung saja kita simak berita seputar Pare Pare Peduli selengkapnya. Untuk membina mental para pelajar, Jaksa memasuki sekolah. Wali Kota meresmikan kantin kejujuran. Tokoh agama mengapresiasi kinerja Topan Pawe dalam membangun Kota Parepare. Saudara pemirsa, Jaksa masuk sekolah baru saja diresmikan langsung oleh Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe bertempat di SMA Negeri 4 Kota Parepare. Taufan menegaskan dalam acara tersebut bahwa Jaksa masuk sekolah ini merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter jati diri bagi generasi penerus bangsa di masa mendatang. Jaksa Masuk Sekolah itulah program Kejaksaan Negeri atau Kajari Parepare yang resmi dibuka oleh Wali Kota HM Taufan Pawe. Disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Reskiana Damayanti, di lapangan upacara SMA Negeri 4 Parepare, Rabu 2 November 2016. Sedikitnya 360 pelajar mulai dari murid SD, SMP, SMA, dan SMK ikut dalam upacara pembukaan Jaksa Masuk Sekolah. Hal ini guna membina mental para pelajar sebagai bagian dari pendidikan karakter. Program Jaksa Masuk Sekolah tahun 2016 mengambil tema, Mari Kita Wujudkan Generasi Penerus Bangsa yang Taat Hukum. Dalam kesempatan ini, HM Taufan Pawe sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Parepare melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Menurut Taufan Pawe, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan ini adalah sebagai bagian dari pendidikan karakter. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Reskiana Damayanti, menyatakan kegiatan ini merupakan keinginan yang tulus dengan harapan dapat menghasilkan siswa yang taat hukum. Karena progres program Jaksa Masuk Sekolah tujuannya adalah untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman hukum kepada para pelajar, agar mereka taat hukum dan nantinya jika menjadi pemimpin dapat terhindar dari permasalahan hukum. Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan program pemerintah pusat yang dicanangkan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tujuan kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah yaitu pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini, sehingga generasi penerus bangsa tidak terjerumus dengan pelanggaran hukum seperti tawuran, narkoba, dan masalah kriminal lainnya. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh masih dari lokasi yang sama pemirsa, Wali Kota Parepare selain meluncurkan Jaksa Masuk Sekolah, juga meresmikan kantin kejujuran. Yang mana kantin kejujuran ini mengusung tema Allah Melihat Malaikat Mencatat. Yang mana ini merupakan upaya untuk mendidik akhlak siswa agar berperilaku jujur. Dan untuk informasi lengkapnya untuk Anda.
Wali Kota HM Taupan Pawe meresmikan kantin kejujuran sebagai bagian dari launching program Kejaksaan Negeri Parepare, Jaksa Masuk Sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Parepare, Rabu 2 November 2016. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Parepare HM Taupan Pawe. Kantin kejujuran adalah kantin sekolah yang tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Di kantin kejujuran ini, para pembeli dituntut kesadarannya dalam melakukan transaksi tanpa harus diawasi oleh pegawai kantin. Salah satu moto yang ditanamkan di kantin ini adalah Allah melihat, malaikat mencatat. Kantin kejujuran merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan anti korupsi sebagai upaya untuk mendidik akhlak para siswa agar berperilaku jujur. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih dan masih yang terus bersama kami Stera. Dan beralih ke kabar lain, tokoh agama mengapresiasi kinerja Taufan Pawe membangun Kota Parepare, yang mana tentunya seluruh masyarakat pastinya akan mendukung semua kebijakan yang baik oleh pemerintah Kota Parepare untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dan berikut kabar lengkapnya. Kepemimpinan 3 tahun Wali Kota Parepare, HM Taupan Pawe, diapresiasi oleh para tokoh agama yang ada di Parepare. Salah satunya berasal dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare, Kiai Haji Abdul Halim Kuning. Menurut Abdul Halim Kuning, berbagai program yang telah dijalankan HM Taupan Pawe sejak diangkat sebagai wali kota sangat nyata dan dirasakan oleh masyarakat Parepare. Selain program pembangunan fisik, juga tidak bisa dilupakan para tokoh agama, yakni pembangunan di bidang keumatan, seperti memberangkatkan umroh para imam masjid sekota Parepare yang belum pernah menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Program ini sangat membantu dalam menopang pelayanan di bidang keagamaan. Abdul Halim Kuning juga mengapresiasi program keagamaan Taupan Pawe lainnya, seperti peduli pesantren, pelaksanaan zikir setiap malam Jumat dari masjid ke masjid. Abdul Halim Kuning juga berharap ke depan, berbagai program kesejahteraan untuk masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi. Sebagai masyarakat Kota Parepare, tentunya Ketua MUI sangat mendukung segala kebijakan yang baik oleh pemerintah Kota Parepare untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, saudara pemirsa, 3 informasi terkini telah berhasil kami layangkan di layar kaca Anda. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan siaran kami, silakan kunjungi kami di www.parepare.co.id. Akhir kata, saya Ika Merdeka Sani, mewakili teman-teman kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.